Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas, khususnya di SMA Islam As-Safa Pekanbaru dan pada umumnya dunia pendidikan di seluruh Indonesia. SMA Islam As-Safa Pekanbaru jauh-jauh hari sebelumnya telah mempersiapkan untuk menyongsong pembelajaran tatap muka terbatas ini dengan kesiapan yang pertama dari segi sarana dan prasarana kita sudah siapkan. Kemudian dari segi guru juga kita sudah mempersiapkan bagaimana vaksinasinya. Dan Alhamdulillah guru-guru kita sangat antusias untuk mengikuti vaksin tersebut. Dan begitu juga dengan anak-anak kita, siswa kita mulai dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 juga sudah kita berikan penjelasan tentang pembelajaran tatap muka terbatas ini. Teknis pembelajaran yang kita lakukan dengan sistem blended learning, kita memadukan antara pembelajaran offline dengan online. Dan dari data yang sudah kita coba, kita minta persetujuan dari wali murid kita dan juga dengan apa yang disarankan oleh pemerintah provinsi kita, baik pemerintah Kota Pekanbaru di level 3 ini, sudah diizinkan untuk pembelajaran tatap muka 50%. Maka kita buat sip A dan sip B 50%, sip A-nya, kemudian 50% sip B-nya. Yang offline, anak-anak kita datang ke sekolah dengan jarak yang sudah kita tentukan bagaimana mengikuti prokes, kita lakukan dengan baik. Sementara yang anak-anak kita berada di rumah, yang daring, kita bantu dengan LMS ataupun Zoom, ataupun dengan penugasan-penugasan lainnya. Dan bagaimana proses pendidikan tidak terhalang dengan kondisi ini. Di samping itu, untuk menunjang sistem pendidikan di sekolah kita dalam masa pembelajaran tatap muka terbatas ini, kita siapkan satgas di sekolah kita untuk membantu proses bagaimana berjalan lancar kegiatan ini tanpa terhalang, untuk saling mengingatkan di antara anak-anak kita yang hadir. Tentunya satuan tugas ini di bawah naungan direktur ataupun di sekolah kita, di bawah naungan kepala sekolah kita sampai dengan perangkat-perangkat berikutnya. Harapan kami kepada seluruh orang tua peserta didik kami supaya sama-sama kita bersinergi untuk sama-sama saling topang-menopang kita untuk lajunya pendidikan ini dengan baik. Dan kepada seluruh anak-anak kami yang ikut dalam pembelajaran tatap muka terbatas, baik yang sip A-nya dan berikutnya sip B-nya, untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di As-Safa, sekolah para juara.